Sebagai penutup, saya cuma nak memperingatkan diri saya dan semua jemaah agar tidaklah kita sekali-sekali meninggalkan solat. So, sebagai ringkasnya saya kata, solat ini kena dilakukan setiap waktu. Solat bukan part time, solat bukan sometime, solat bukan no time. Solat mesti dilakukan full time, mesti buat on time. Kalau boleh, buat overtime. Sebab mati anytime. Assalamualaikum.